si Khalid Tariq sore ini pasca penyerangan di Dahiyah, selatan Beirut. Khalid Tariq dan Dahiyah adalah basis. Oke. Seberang jalan, hanya seberangan jalan, namanya Kharik-Kharik, itu masih kawasan Dahiyah. Nah, saya tanya sama Ahmad, karena bawa pakai mobil pribadi Ahmad kan pergi dari KBRI itu. Pak Ahmad, bisa ngerekam nggak? Boleh ngerekam? Oh boleh, silakan. Nah itu rekaman pas detik ke-16, langsung dicegat, diberhentiin. Ini Pak, ketika kita sampai di situ penjara itu, ini Pak penjara khusus teroris. Jadi enggak, semua orang yang udah masuk sini. Jadi di penjara itu hanya boleh ke kamar mandi sekali pagi doang. Baik itu untuk mandi, buang air kecil, buang air besar. Setelah itu enggak boleh. Saya dari dulu prinsipnya begini ya. Mati itu udah Allah tentukan. Di mana, kapan, dan bagaimana. Itu keyakinan saya. Tapi keyakinan kedua saya, kalau kita niat baik, insya Allah panjang umur.